Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Santi B2 Kereta Api dan Niken dari B1 Sepeda. Krik krik krik. Apa kabar anak soleh dan soleha? B1 Sepeda, B2 Kereta Api, semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita bermain di sentra bahan alam, kita mau berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Wah iya bener ya, tema pekan ini apa ya? Temanya masih berhubungan dengan pekan kemarin Bu Santi. Temanya adalah negaraku. Negara kita negara apa ya Bu Santi ya? Negara kita adalah negara Indonesia. Apa anak-anak? Indonesia, ya benar. Dan negara Indonesia itu luas banget Bu Santi. Ada beribu-ribu pulau. Contohnya pulau apa saja Bu Santi? Contohnya ada pulau Kalimantan, pulau Sumatera, ada juga pulau Sulawesi, ada pulau Jawa dan pulau Kalimantan. Ada lagi Bu Santi? Apa? Pulau Irian. Oh iya ada pulau Irian Jaya. Kalau kita tinggalnya di mana Bu Santi? Kita tinggalnya di Pulau Jawa. Oke, kita masuk dulu ya Bu Santi ya. Oke. Masih dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, nanti anak-anak boleh ngasih di rumah sama ayah bunda ya. Oke, kita kembali ke sentra bahan alam eksploratif kreatif. Yes, yes, yes. Bu Santi, di sentra bahan alam ini kita ngomongin apa? Di sentra ini, kegiatan kita mau membuat kolase Pulau Jawa. Oh iya, kolase Pulau Jawa, karena kita tinggalnya di Pulau Jawa. Kita bersyukur ya Bu Santi ya, bersyukur kepada Allah karena kita sudah tinggal di Pulau Jawa, pulau ciptaan Allah yang sangat subur, dan kita senang tinggal di Pulau Jawa. Ya kan Bu Santi? Iya, benar sekali Bu Niken. Lanjutin Bu Santi, kegiatannya hari ini apa aja ya? Tadi ada kolase Pulau Jawa dan menulis Pulau Jawa. Jadi hari ini kita ada dua kegiatan. Apa saja Bu Santi? Kolase Pulau Jawa dan menulis Pulau Jawa. Nanti dibimbing sama Bu Guru ya. Dilihat dulu videonya. Baik anak-anak, untuk membuat kolase Pulau Jawa, alat dan bahannya adalah yang pertama, gambar Pulau Jawa yang sudah ditempel di buku gambar. Yang kedua, untuk kolasenya memakai potongan kertas yang kecil-kecil. Nah, ini ya nak ya. Untuk menempel, kita memakai lem sok. Nah, supaya tangan anak-anak tidak kotor, mengambil lemnya bisa pakai stick es krim. Itu untuk kegiatan yang pertama. Untuk kegiatan yang kedua adalah menulis Pulau Jawa di bawah gambar pulau yang sudah dikolase tadi. Kita memakai spidol. Oke?
Untuk pembuatannya, silakan Bu Santi. Baik anak-anak, langkah pertama untuk membuat kolase Pulau Jawa, kita ambil lem. Ambil lem secukupnya saja, setelah itu kita kasih di Pulau Jawa. Menggunakan lem secukupnya saja ya. Setelah kita beri lem, kita ambil taburan kertas yang kecil-kecil, kita tabur di atasnya. Alhamdulillah, kolase Pulau Jawanya sudah selesai. Sekarang kita tugas yang kedua, yaitu menulis Pulau Jawa. Apa saja hurufnya? Ada huruf P. Huruf P. Ada huruf U. Huruf U. Ada huruf L. Huruf L. Ada huruf A. Iya, benar sekali, huruf A. Ada huruf U. Dibaca pulau. Pulau. Ada huruf C. Huruf C. Ada huruf A. Huruf A. Ada huruf W. Huruf W. Ada huruf A. Huruf A. Dibaca Jawa. Pulau Jawa. Alhamdulillah, untuk kegiatan desain penambahan alam kali ini sudah selesai. Kegiatannya ada dua. Apa saja ya Bu Santi? Kegiatannya yang pertama, membuat kolase Pulau Jawa. Yang kedua, menulis Pulau Jawa. Insya Allah anak-anak bisa membuat di rumah. Amin. Baiklah anak-anak, kita tutup dulu ya kegiatan untuk hari ini ya. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.